hari pertama penciptaan langit mencemuh bumi. Demi nikmat penyatuan dan pelepasan, kehidupan membangun semesta raya ini, dan dari desah nafasnya tercipta rumah keajaiban dari siang dan malam. Masing-masing bertebaran menerpa gairah dan cinta diri untuk berekspresi sambil berteriak lantang, aku berbeda dengan engkau. Maka bulan dan bintang gemintang belajar terbang menari. Ratusan lampu-lampu dinyalakan di angkasa. Matahari menggantung di langit biru, membentang kubah emasnya dengan tali-tali berwarna perak. Di ujung timur fajar pertama pecah, dan dari dunia yang baru lahir, ia mengangkat tabir. Tapi manusia bumi masih terpencil, sepi dan sunyi. Belum ada kafilah melintas padang pasirnya. Sungai-sungai belum bergelut menelikung bebukitan. Belum ada awan gemawan menjatuhkan tetesan di dedaunan. Tiada burung-burung berkicau di dahan-dahan. Dan tiada pula rusa-rusa mungil melompat di sesemakan. Bumi yang belum rata layaknya asap yang menggumpal-gumpal, belum lagi menyalakan laut dan darahnya dengan kehidupan. Rerumputan tertidur di dasar lelap, belum tersentuh angin musim dingin. Langit mencerca bumi. Belum pernah aku lihat makhluk seburuk engkau terpejam buta dalam jangkauanku. Tanpa lampuku, dari mana engkau peroleh terangmu? Engkau dapat tumbuh setinggi puncak Alvan, tapi ia sebenarnya tidak pijar ataupun tumbuh. Jiwamu akan menemukan hayat yang menggelegak, siap menerangi hari-harimu, dan tidak perlu lagi cahaya dari luar. Apa yang membuat hari benderang, matahari bundar yang ternoda, dari hayat yang tidak ternoda, cahayamu akan terbit. Cahaya ini akan menuju angkasa raya, melaju lebih cepat ketimbang cahaya bulan dan matahari. Sudahlah. Sudahkah engkau hapuskan sketsa harapan dari kanvas jiwamu? Dari debu-debu kegelapanmu sendiri, cahaya akan bersinar. Pengetahuan manusia akan mendesak menguasai angkasa. Cintanya akan mengaku yang tak terhingga. Terbentuk dari lempung manusia akan membumbung seperti malaikat, hingga langit menjadi kedai minuman tua di pinggir jalan-jalan yang ditempuhnya. Kubah-kubah langit kan ditembusnya bagai jarum menusuk sutra, dan ia akan mencuci kehidupan dari segala nodanya. Tatapan matanya akan membuat suram kabut bumi cerah berseri, meski hanya sedikit berdoa dan banyak menumpahkan darah, namun dia tetap melaju selamat. Dari semesta
dia akan belajar memahami sifat-sifat sang wujud. Siapa yang tenggelam dalam pesona kecantikan Tuhan, maka ia akan menjadi raja segenap makhluk cinta. Dan akhir sekali, Iqbal menunjukkan puisi ini untuk anak-anak muda. Harapan kepada pemuda. Aku harapkan pemuda inilah yang akan sanggup membangunkan zaman yang baru, memperbaru kekuatan iman, menjalankan pelita hidayat, menyebarkan ajaran Khatamul Anbiya, menancapkan di tengah medan pokok ajaran Ibrahim. Api ini akan hidup kembali dan membakar. Jangan mengeluh jua, hai orang yang mengadu. Jangan putus asa melihat lengang kebunmu. Cahaya pagi telah terhampar bersih, dan kembang-kembang telah menyebar harum narwastu. Khalifatullah fil ard akan diserahkan kembali ke tanganmu. Bersedialah dari sekarang, tegaklah untuk menetapkan engkau ada. Dengan mula nur tauhid akan disempurnakan kembali. Engkaulah minyak atar itu, wahai golongan pemuda. Meskipun masih tersimpan dalam kuntum yang akan mekar, tegaklah dan pikullah amanat ini atas pundakmu. Hembuslah nafas, panas nafasmu di atas kebun ini, agar harum-harum narwastu meliputi segala. Dan janganlah dipilih hidup ini bagai nyanyian ombak, hanya berbunyi ketika terhempas di pantai. Tetapi jadilah kamu air bah, mengubah dunia dengan amalmu. Kipaskan sayapmu di seluruh ufuk. Sinarilah zaman dengan nur imanmu. Kirimkan cahaya dengan kuat yakinmu. Patrikan segala dengan nama Muhammad. Allahu Akbar.